Jadi di sini aku bakal review skincare dari Favour Bioscience yang Hyamide seriesnya. Jadi di sini aku sudah punya. Hai, balik lagi di YouTube channel aku Yana Katrina. Kali ini aku bakal share ke kalian full review dari rangkaian skincare dari brand lokal. Kemarin ada yang request juga untuk aku review produk ini. Jadi di sini aku bakal review skincare dari Favour Bioscience yang Hyamide seriesnya. Jadi di sini aku sudah punya satu set lengkap skincare dari Favour Bioscience yang Hyamide seriesnya. Ini cantik banget ya untuk packagingnya. Dan isinya seperti ini, dia dapatnya 3 produk ya. Yang pertama itu ada toner dan juga ada serum, kemudian di sini ada moisturizernya. Nah, ini adalah bonus untuk spray, jadi untuk penutup spray gitu untuk pemakaian tonernya nanti. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau pakai dituang langsung ke tangan, kalian bisa pakai spraynya, botol spraynya itu. Buat kalian yang mungkin baru tahu atau baru dengar tentang Favour Bioscience, kalian tenang aja, semua produk dari Favour Bioscience ini sudah BPOM, cruelty free, paraben free, dan juga toxic free. Jadi kita langsung aja bahas satu-satu sesuai dengan urutan pakainya. Jadi yang pertama itu ada tonernya. Jadi ini adalah Hyamide Radiant Shooting Water. Untuk packagingnya sendiri, ini itu botol, desainnya simple banget. Isinya 100 ml dan untuk teksturnya sendiri ini tuh milky lotion gitu. Nggak berat sama sekali, enak banget saat diaplikasikan ke kulit. Cepat meresap dan nggak lengket sama sekali. Nah, untuk warnanya kayak air kelapa gitu ya, dan aromanya ini ringan banget. Jadi bukan tipe skincare yang aromanya strong gitu. Untuk cara pakainya ini gampang banget ya, kalian pakai seperti toner pada umumnya. Setelah cuci muka kalian pakai tonernya, dan cara pengaplikasiannya ini kalian bisa menggunakan kapas atau kalian bisa langsung tuang ke telapak tangan dan ditep-tepkan langsung ke wajah. Atau buat kalian yang nggak mau ribet, kalian bisa tinggal langsung spray aja ke wajah kalian, dan kalian tenang aja karena setiap pembelian produk ini kalian sudah dapetin satu free tutup spray kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai dengan cara di spray, kalian tinggal ganti tutup dari toner ini ke tutup yang spray. Jadi ketika kalian mau pakai, tinggal langsung disemprotkan, sachet-sachet, selesai. Nah, untuk manfaatnya itu apa aja sih? Jadi yang pertama itu pH-nya seimbang, yaitu 5,5, dimana itu bagus banget ya karena sesuai dengan pH kulit kita. Dan ini juga bagus banget untuk menenangkan kulit, melembabkan kulit, menghidrasi kulit, mencerahkan kulit. Dan yang paling penting, ini juga bagus banget untuk menjaga skin barrier kita. Nah, untuk ingredients-nya sendiri itu ada chamomile, dimana itu bagus banget untuk menenangkan kulit. Ini juga ada centella asiaticanya, dimana itu bagus banget untuk menghidrasi kulit. Sebagai anti-aging juga dia bagus banget. Kemudian ini juga bagus banget untuk menenangkan kulit yang berjerawat. Kemudian di sini juga ada multi hyaluron, dimana itu bagus banget untuk melembabkan kulit ya. Dan di sini juga ada vitamin E yang bagus banget untuk meremajakan kulit dan juga untuk menutrisi kulit. Nah, kemudian selanjutnya itu ada Hyamide Renew Pre-Ampul. Jadi ini bisa dibilang kayak serumnya gitu. Nah, kalau dari kemasannya sendiri, ini tuh botol kaca seperti serum pada umumnya. Aplikatornya pipet, jadi lebih mudah untuk pengambilan produk. Nah, kalau dari warnanya tuh kayak pink soft gitu, teksturnya ringan banget. Apalagi pas kalian ratakan ke kulit, ini tuh langsung meresap dan gak lengket sama sekali. Bener-bener gak pakai lama, setelah diratakan itu langsung keset dengan baik gitu. Meresap sempurna, kayak kalian pakai air aja gitu. Bener-bener gak berasa pakai serum sama sekali. Untuk manfaatnya sendiri, serum ini bagus banget untuk mencerahkan kulit, menutrisi kulit, menghidrasi, melembabkan kulit. Plus serum ini juga diperkaya dengan anti-aging, jadi benar-benar bagus banget untuk menutrisi kulit kalian. Untuk ingredients-nya sendiri itu ada 5% niacinamide, dimana itu bagus banget untuk mencerahkan kulit. Ini juga ada kandungan multihyaluronnya yang bagus banget untuk menghidrasi dan melembabkan kulit. Plus ini ada kandungan kolagennya, dimana itu bagus banget untuk mengencangkan kulit. Cara pakainya ini gampang banget ya, kalian bisa pakai setelah kalian pakai toner. Ini kalian bisa pakai pagi dan juga malam hari. Dan ini bisa kalian pakai sebelum kalian pakai serum tambahan. Kalau misalkan kalian ada serum tambahan, kalian bisa pakai ini sebelum kalian pakai serum. Tapi kalau misalkan kalian gak pakai serum apa-apa, kalian cukup pakai ini juga sudah bagus banget kok hasilnya. Nah, yang paling aku suka dari serum ini adalah kecepatan meresapnya yang luar biasa. Jadi ketika kita pakai, dia itu kayak langsung ke setting, langsung meresap. Jadi kayak
kalian pakai air aja gitu. Ini kayak serum yang menyamar jadi air gitu. Jadi kayak kalian pakai itu bener-bener seringan itu. Jadi nggak ada efek lengket sama sekali, nggak ada terasa berat sama sekali. Bener-bener seringan itu. Nah terakhir itu ada moisturizernya. Jadi ini adalah Hyamide Velvet Bright Cream atau moisturizernya. Dan yang unik dari moisturizer ini, dia diformulasikan menggunakan nano multilayer dari USA, dimana itu bekerja secara efektif langsung ke permasalahan kulit seperti hiperpigmentasi, bekas jerawat, kerutan, dan ini juga bagus banget untuk mencerahkan kulit. Nah, jadi nano itu adalah enkapsulasi ingredients yang partikelnya itu kecil banget. Jadi tujuannya itu biar bisa meresap ke lapisan kulit paling dalam lah gitu. Nah, untuk packagingnya sendiri ini tuh unik banget ya. Jadi beda dari pot moisturizer pada umumnya. Ini juga sudah dapat spatulanya, jadi bakal lebih higienis lagi saat kita ngambil produk. Dan untuk teksturnya sendiri ini tuh krim gitu, tapi ketika kita aplikasikan ke kulit, dia tuh kayak langsung keset, nggak berasa berat sama sekali, ringan banget, dan nggak ada rasa lengket atau berminyak yang berlebihan gitu. Untuk cara pakainya sendiri, kalian bisa pakai setelah kalian pakai serum, dan yang aku rasakan setelah aku pakai produk ini, kulit aku itu terasa lebih kenyal, terhidrasi dengan baik, dan terasa jauh lebih lembab tanpa ngasih efek berminyak yang berlebihan. Jadi moisturizer ini benar-benar cocok untuk semua jenis kulit. Dan untuk ingredients-nya sendiri itu ada 5% niacinamide, ada multihyaluron, dan juga kolagen. Dimana ketiga ingredients ini bagus banget untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, dan juga untuk mengencangkan kulit. Nah itu dia review singkat aku tentang Hyamide series dari Favour Beauty Science. Dan sekarang aku bakal kasih lihat ke kalian hasil pemakaian produk ini di kulit wajahku selama kurang lebih hampir 3 minggu terakhir. Nah kalau dari aku sendiri, sejak hari pertama aku coba skincare ini itu nggak terjadi efek negatif apapun, karena kan ada yang misal peralihan, pergantian dari satu skincare ke skincare lain itu biasanya kan terjadi kayak breakout, kayak iritasi, kayak kulit terasa lebih kering, tapi ini so far aman-aman aja sampai sekarang aku pakai skincare ini. Nah untuk efek melembabkannya sendiri ini yang benar-benar juara sih menurut aku, karena pada pemakaian kedua aku itu benar-benar udah ngerasain kulit aku itu jauh lebih lembab, terasa lebih kenyal, dan terlihat lebih sehat. Dan untuk efek mencerahkannya menurut aku ini masih masuk ke tahapan yang wajar ya, karena kan aku juga baru pakai jalan 3 minggu dan menurut aku dia sudah cukup ngasih progres yang lebih cerah dari kulit aku yang sebelumnya. Karena kan kalau misalkan kalian pakai produk baru jalan 2-3 minggu terus kalian udah pengen cerah banget, itu kalian harus pertanyakan ya produk seperti itu, karena kan dalam kurun waktu 2-3 minggu itu kulit pun butuh berproses. Kalau misalkan kalian pakai produk yang cukup keras dan kalian bisa langsung menikmati hasil yang cerah banget, itu justru kalian harus pertanyakan kandungan-kandungan dalam produk tersebut. Tapi kalau untuk Favour sendiri yang Hyamide series ini, menurut aku dia ngasih efek cerah yang bertahap, yang menurut aku masih dalam tahapan yang wajar banget, jadi sesuai dengan kandungannya juga ya. Jadi bukan yang produk yang overclaim juga, dia bener-bener real banget ngasih efek cerah tapi bukan yang berlebihan banget. Dan ini aku suka banget sama hasilnya, kulit aku itu terasa jauh lebih lembab, terasa lebih sehat, terasa lebih kencang, dan terlihat lebih cerah tanpa overclaim banget gitu. Jadi bener-bener sebagus itu untuk rangkaian Hyamide series dari Favour Beauty Science ini. So itu dia review singkat aku tentang Hyamide series dari Favour Beauty Science. Semoga video ini membantu buat kalian yang mungkin lagi nyari reviewnya. Ini juga semoga membantu buat kalian yang lagi nyari skincare yang ringan, yang gak ribet, yang hasilnya terlihat jelas. Semoga video ini membantu kalian. Dan buat kalian yang mau order produk yang sama, kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi box. Di situ sudah ada link pembelian produknya. Dan buat kalian yang mau request makeup tertentu atau aku review produk-produk tertentu, boleh langsung komen di video ini. Dan buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian. So, sampai ketemu lagi di review-review selanjutnya. Dadah.